ke teman-teman adalah seputar keterangan jalur kabel bodi untuk motor spinnya teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke TKP. Saya ucapkan terima kasih ya, Anda telah mampir channel Perputaran Motor buat Anda dimanapun berada ya teman-teman. Oke, yang pertama kita awali dari kontak dulu ya teman-teman. Jadi ini karena arusnya DC, dia kabelnya dua ya teman-teman. Dari kontak ini kabelnya dua, yaitu kabel dari CDI 1, kemudian kabel yang dari AKI 1 ya teman-teman. Oke, kemudian ini di sini ada jalur kabel dari massa, kemudian dari kiprok, kemudian ini adalah rating kanan, kemudian yang ini rating kiri, kemudian ini jalur lampu yang menuju ke lampu belakang menuju saklar ya teman-teman. Oke, kemudian dari sini ada jalur starter ya, kabel warna hijau, kuning dan putih garis hitam ya teman-teman. Kemudian ini kabel jalur lampu ya teman-teman, dia jalur lampu kota dan jalur lampu besar jauh dekat ya, lampu dim jauh dan lampu dekat. Kemudian jalur kabel klakson di sini ya, warna hijau ya, warna hijau. Kemudian sini kuning semua, ini kabel lampu dia teman-teman. Ini ya teman-teman, ini jalur starter dia. Nah, ini kabel oranye ini dia menuju ke flasher ya untuk rating. Kemudian yang satu menuju ke massa, kemudian kabel yang ini menuju ke klakson. Kemudian kabel ini menuju ke switch ya dia ya teman-teman. Oke, demikian sedikit keterangan walaupun tidak lengkap, tapi semoga bisa membantu Anda baik yang pemula maupun yang sudah senior. Oke, kiranya cukup sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam subscribe, like dan komen, terima kasih teman-teman. Selamat berkah, hormat kami berputar, hormat.